NTP ini cocok dengan kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 11 Juli 2023 kita berada di Dusun Telaga Meluku, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Ini di daerah persawahan, orang tuanya Res, ini bapaknya Res. Nah, yang pagi tadi kita sudah posting kurma Res jenis Deklet Nur, umur 3 tahun 4 bulan 23 hari. Nah, itu bulir-bulir buahnya sempurna, mayang-mayang baru keluar. Nah, yang ini tanya lagi jenisnya, ini Ajwa. Kenapa tahu Ajwa? Ini buahnya diberikan oleh Adinda Iradat, masih saudara sama bapaknya Res, masih keluarga. Jadi diberikanlah oleh Pak Iradat, oleh Adinda Iradat, buah kurma Ajwa dimakan oleh Bapak Res sekeluarga. Nah, terus bijinya disemai oleh Res 2 tahun yang lalu. Dapat 12 pohon. Satu pohon ditanam di persawahan ini, yang 11 pohon ditanam di kebun. Di kebun gak ada airnya. Nah, 6 bulan setelah disemai ditanam di sini. Tanam di sini 1,5 tahun. Jadi total umur sekarang 2 tahun pas. Hari ini Selasa 11 Juli. Alhamdulillah, syukurillah, atas izin dari Allah keluar mayangnya itu. Nah, mayangnya setelah kita periksa sepertinya betina. Dan ini mayang pertama. Nah, ini mayang kedua. Jadi dia keluar 2 mayang. Ini mayang kedua masih tersembunyi itu. Nah, ya, itu dia 2 mayang. Nah, gua menayangkan ini bukan untuk memanas-manasi ya. Tapi gua ingin menegaskan lagi iklim Lombok Utara dan sebagian besar NTB, klimatologinya, jenis tanahnya, jenis anginnya dan lain-lain, semua faktor pendukung untuk budidaya tanam kurma memang di sini tempatnya. Bukan berarti uak manas-manas sih. Nah, kalau memang serius ingin membuat ingin perkebunan dengan, ayo kita bangun perkebunan sama-sama. Perkebunan udah di polanya kan. Nah, kita bagi hasil. Oke ya. Ini bukan untuk mana-mana sih. Tidak mungkin alam kita lawan. Alam harus kita ikuti. Karena itu sunatullah. Ya, Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya menggenjot supaya kurma di NTB ini bergerak, termasuk Sumbawa, Bimana, segala macam itu, adalah bagaimana kita mengambil potensi yang besar. Alamnya mendukung, tanahnya berpasir, berkapur, angin cukup, matahari cukup, itu persyaratan kurma.